hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana nikmatnya tidak bisa diukur oleh tukang cukur, apalagi tiktokers yang suka joget ubur-ubur. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Peran Santri dalam Moderasi Beragama. Hadirin hadirat rahimakumullah, apakah sama moderasi agama dengan moderasi beragama? Tentu tidak, keduanya tidaklah sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi agama tidak perlu dimoderasi, melainkan cara pengamalan agama untuk menjalankan agamanya. Itulah yang perlu dimoderasi. Teman-teman, apa sih arti kata santri itu? Santri bisa diartikan dengan tiga perkara yang baik dan akan terus diamalkan selama-lamanya. Tiga perkara itu apa aja sih? Yang pertama, iman. Iman ialah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau percaya kepada qadar dan qadar. Yang kedua, Islam. Islam ialah engkau mengucapkan syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu. Yang ketiga, ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun ketika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah telah melihatmu. Allah Pangeranku, Nabi Muhammad Nabiku, kitab Al-Quran kitabku, Islam agamaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha. Lantas apa yang bisa dilakukan santri sebagai pelopor moderasi beragama? Tugas santri dalam pelaksanaannya ada pada satu kata, yaitu care. Yang pertama, C, continuous learning. Maksudnya, santri tidak boleh berhenti belajar dari ia lahir sampai ia meninggal dunia. Dalam Mahfudz dikatakan, utu bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga ia lahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk membaca dan mengkaji. Tugas santri yaitu ta'allam wa ta'allam summa ta'allum. Huruf selanjutnya A, adaptif inovatif, yaitu kita harus mampu beradaptasi dan tidak takut dalam kondisi apapun. R, respecting other, yaitu kita harus bisa peduli terhadap sesama. Huruf yang terakhir, E, effective communication, yaitu mampu menjalin hubungan baik dengan berkomunikasi. Profesor Fernando Enz dalam sebuah diskusi penting Israel-Palestina, beliau menyampaikan, a good communication is one of the most important things in building religious moderation. Jadi, kunci terpenting kita untuk membangun sebuah moderasi beragama ialah membangun komunikasi yang baik antara sesama
kita sholat, berarti kita beribadah, berarti kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Jika sholat kita baik, maka semuanya pun juga baik. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita harus bisa meningkatkan etos berpikir dan belajar kita. Seperti pendaki gunung, ia pasti akan melangkahkan langkahnya ke langkah pertama, kemudian ke langkah kedua, dan beribu langkah ia lewati hingga menuju ke puncak gunung. Itulah gambaran kehidupan kita saat ini. Mansara ala darbi wa sholat, barang siapa yang berjalan di jalannya, maka ia akan sampai. Semoga kita bisa menyambut hari esok dengan senyuman dan kesuksesan. Manjada wajada. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah datangnya dari saya pribadi, bila ada benarnya datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.